Hai guys, jumpa lagi bersama kakak teman-teman. Wih, guys, sekarang kakak sudah mempersiapkan ember teman-teman untuk mencari ikan yang banyak sekali di sawah ini teman. Kita mulai lihat-lihat dulu guys, wih, kira-kira di sini terdapat hewan apa ya guys? Wow. Lihat guys, di sini terdapat sesuatu guys berwarna ungu dan juga berwarna hijau. Wow, mantul sekali teman-teman. Yuk kita buka guys. Wow, ternyata ini ada sebuah telur berwarna ungu teman-teman. Ayo kita coba buka dulu teman. 1, 2, 3. Widih guys, ternyata di dalamnya terdapat seekor ikan hias nih guys. Ada dua ekor ikan hias, yaitu si komet teman-teman. Dan ini satu lagi kira-kira apa ya guys? Wow, ternyata ini ada seekor ikan red devil, yeah, alias ikan betok nih guys. Ikan ini memiliki warna yang cantik sekali teman-teman, berwarna putih dan juga berwarna orange. Mantul sekali guys. Ayo kita ambil lagi satu telur lagi teman, berwarna hijau. Ayo kita bukain dulu guys. Bim salabim, buka. Ayo, widih guys, ternyata di dalam terdapat seekor kepiting sawah nih guys. Si hewan berkaki dan juga bercapit guys. Mantul-mantul sekali teman-teman ya. Ternyata kepitingnya ada dua ekor teman-teman. Wow, mantul. Yuk kita let's go lagi teman, mencari ikannya di selokan tuh guys. Wow, ternyata di sana ada seekor ikan tuh guys. Wow, ikan apa coba ya guys? Berwarna oranye besar sekali teman. Wow, ternyata ini adalah seekor indukan ikan emas teman. Wow, badannya besar sekali guys. Wow, mantul sekali guys. Yuk kita coba cari ke sebelah sini teman. Widih, tuh kan ada lagi ikan di sebelah sini guys, berwarna albino atau berwarna putih teman-teman. Ayo kita simpan dulu dalam ember guys. Ternyata ini ada seekor ikan koi nih guys. Wow, cantik sekali ya guys warnanya tuh. Mantul. Widih, dan di sini juga terdapat ikan yang kecil sekali nih guys. Kecil-kecil. Imut sekali teman. Ternyata ini ada seekor ikan red devil guys, berwarna orange. Mantul sekali teman-teman. Yuk kita let's go lagi. Let's go. Wih guys, guys, ini hewan apa cuman? Wow, ternyata ini ada seekor ikan lele berwarna putih guys. Wow. Badannya besar sekali tuh guys, berwarna putih atau berwarna albino teman. Wow, mantul-mantul sekali guys. Ayo kita masukin guys ke dalam ember guys. 1, 2, kita lompatin ya guys. Yuk kita hitung bareng-bareng guys. 1. Widih, ikannya sudah masuk nih guys. Susah diam nih guys. Ayo kita hitung satu persatu ya. 1, 2, 3. Widih. Lihat guys, ikannya kamu masuk ke dalam ember. 1, 2, 3. Wow. Susah guys. Kakak harus bawa dua ember ke bawah nih guys. Biar gampang ya guys. Ayo kita lemparin lagi ke dalam ember. 1, 2, 3. Akhirnya ikan lele sudah masuk tuh guys. Yuk kita let's go lagi. Let's go. Wow. Guys, ternyata sarang ikan ada di sini lagi teman-teman. Nah, guys, ayo kita absen satu persatu guys. Kira-kira ini ikan apa aja ya guys? Wow, kakak dapat ikan komet nih, ikan hias teman-teman. Nah, ini kira-kira ikan apa coba ya guys? Ayo kita ambil lagi teman. Ternyata ini ada seekor ikan red devil alias ikan betok teman-teman. Mantul-mantul sekali guys. Ternyata di selokan ini penghuninya banyak sekali ya guys. Ada ikan hias, ikan lele dan juga ikan emas besar tadi guys. Kakak sudah mendapatkannya tuh. Wow. Guys, di sini juga ada ikan emas guys. Ikan emas enak aja guys sini. Ikan emasnya ada 3 lagi nih. Ayo kita tangkap dulu ikan emasnya teman. Dan ini ada satu lagi guys. Wow. Mantul-mantul sekali teman. Wow. Dan di sini sisanya ada seekor ikan betok nih guys, alias ikan red devil ya. Nice good. Mantul-mantul sekali teman. Widih. Ini ada satu ekor lagi nih guys. Wah, guys, widih, badannya kecil-kecil ya. Masih anakannya teman. Yuk kita let's go lagi teman, menangkap ikan sebelah sini dulu nih. Ayo tangkap ikannya. 1, 2, 3. Kakak dapat 2 ekor ikan red devil. Hore. Guys, kayaknya ada yang lompat tuh. Wow, ternyata ada seekor kura-kura yang lompat dari atas teman-teman. Ini adalah seekor kura-kura Ambon nih guys. Wow, berwarna hitam atau berwarna black ya guys. Ya guys, di sini juga terdapat ikan red devilnya berwarna putih dan juga berwarna oranye tuh guys. Widih, warna yang cantik widih. Lompat lagi teman. Akhirnya kakak mendapatkan lagi nih guys. Yuk kita masukin ke dalam ember guys. Mantul sekali guys. Lihat tuh, ternyata penghasilan kakak hari ini sudah lumayan banyak sekali guys. Sekarang kakak pamit pulang dulu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye bye teman.